wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu, cuacanya baik sekali. Salam dijawab masih lesu, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kencang jawab salamnya, kencang juga rezekinya. Amin. Disehatkan lahir batinnya. Amin. Disampaikan pada hajatnya. Amin. Cepat selesai cicilan-cicilannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa kafa salatu wassalamu ala sayyidil mustofa la haula wa la quwwata illa billah rabbana shrah sudurana yassir lana umurana wa hadd min alsinatina qawlana wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udhu billahi min shaitanir rajim sattaqullaha wastata'tum wasma'u wa atii'u wa atii'ul salihin Allah Rasul Muhammad SAW Ijabhir gaya kudak Wa insyaitan hasan Atatamuha wa khulkin nasai khulkin hasanin Salatul Azim Salam salam Rasulullah Al-Karim Wa nahnu ala dhalika wa syahidin Wa syakir wa hamdil arbil alamin Bapak ibu Para asatiza wa istaza Bangga besar penyuluh Agama honorer Kementerian Agama oleh Provinsi Bengkulu di setiap kecamatannya terkhusus penyelenggara dari kecamatan Tesampang ada banyak guru Sedia Karam Al-Hajj Ram Jurnan Ayulides itu apa? Nyal datang tapi ditelepon ke nak bantu masuk rumah Pak Zainal besok umroh. Wah, Zainal itu. Zainal gitu. Pada siang jam sore ini mengingatkan saja Bu Miss baru request karena para teman-teman para penyuluh ini juga berinteraksi di masyarakat kita lagi mengambil peran untuk mengingatkan diri kita masyarakat dan keluarga kita sini selalu ingin saya ingatkan dan menarik untuk diulang-ulang kajian ini hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Abbas bin Abdullah bin Abbas. Ya. Suatu hari dia sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk aja ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu bersama dengan Abdullah bin Abbas. Udah Abdullah bin Abbas saat itu masih anak, masih remaja. Maka Rasulullah bertakda, "Qala inni 'allimtuka bi kalimatin." Ya pula wahai anak muda, semuanya aku udah, mamam gue. Pengen ngasih pelajaran untuk udah ya? Ya. Jadi dalam salahnya disebutkan Qala laikam adli ayat tabihulaha ihfazil la ihfazka. Jadi ada tiga ungkapan. Yang pertama ihfazil la ihfazka. Jadi ini masuk dalam kategori jawab al-kalam. Nabi itu seringkali menyampaikan pernyataan pendek tapi maknanya panjang, singkat tapi padat, ya, dalam. Ya. Hadi kalimatun azimatun jailatun. Jadi ini satu ungkapan yang mulia, ihfaz. Ada satu pernyataan ihfazillah. Ihfaz, jagalah Allah. Lalu kalau ditanya bagaimana kita disuruh menjaga Allah? Kan Allah enggak terlihat. Beda kalau disuruh tolong Pak jagakan motor saya mau pulang kampung tolong jaga rumah saya, ada yang dijaga. Maka dijelaskan ta'ni ihfaz hududahu wa syari'atahu bi fi'lin awamirihi wa tinabin nawahi. Jadi yang dimaksud dengan menjaga Allah itulah menjaga syariatnya Allah, menegakkan syariatnya Allah dengan melaksanakan yang menjadi perintah dan meninggalkan apa yang dilarangannya. Wa kadzalika li anta ta'allam min dinihi ma takunu ibadatuka wa mu'amalatuka wa tad'u bi ila Allah azza wa jalla. Dan menjaga Allah itu juga dengan kita senantiasa mempelajari, memahami semua hal yang di situ kita akan beribadah, kita berinteraksi, bermuamalah dan kita juga memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Apa konsekuensi kalau kita menjaga Allah dengan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, terus belajar, mengupgrade diri, dan program teman-teman antum semua ini baik, selain antum juga menyuluh, tiap bulan juga di refresh, di upgrade dengan orang-orang yang diberikan kepercayaan, karena memang penting. Pembelajaran agama ini tidak pernah berhenti. Kajian tentang Islam, syariat Islam, risalah Islam akan terus menjadi pembicaraan sampai atau sebagaimana ketika matahari terbit masih di timur dan tenggelam di barat. Kalau masih terbit matahari di timur, tenggelam di barat, maka Islam tak akan pernah habis untuk dipelajari, termasuk kita sendiri dan umatku muslim sejak dilahirkan di rahim ibu. Ya. Karena faktanya banyak di masyarakat, jangankan bicara yang fundamental, yang prinsipal dalam agama, yang standar dasar saja banyak agama. Saya mengajar sejak 2007 di 3 kampus, baik STAIN, berubah jadi IAIN sekarang UIN, lalu di UM Bengkulu atau UGM, Universitas Gerbang Muhammadiyah, atau Universitas Gerbang Muhammadiyah, UGM itu. Dan di Poltekkes Kemenkes. Ini tantangan kita semua. Mahasiswa jago kalau bicara ini itu. Narasinya luar biasa, apalagi generasi milenial. Tapi sadar gak lurus, niat gak benar, bacaan soal gak tahu. Masa seorang A yang hanya cuma berjalan di catwalk dijadikan model, diapresiasi, dikasih mobil, dikasih, bukan kita menafikan, bukan. Tapi bagaimana mereka tuh nggak sholat, tidur-tidur aja di apa, cintain person with si fulan gitu misalkan. Tapi kan jadi model anak-anak. Bulan 11 awal. Mahasiswa banyak nggak sholat itu. Ustaz Romli, kalau saya ngajarin di setiap kampus, setiap kelas, salah satu yang tidak pernah saya aksa bertanya sholat. Kalau satu kelas 40, yang usah 5 waktu, paling 5 orang. Tidak pernah lebih dari 10. Bayangkan. Sejak 2007 sampai 2022, kalau saya ngajar, setiap kelas satu yang tidak pernah saya absen nanya, coba yang sholat 5 waktu terjaga kata. Kalau 40, paling tinggi 5 orang. Tidak pernah lebih dari 10. Itu yang sholat 5 waktu. Bayangkan. Belum kita tanya bacaannya, belum kita tanya yang lainnya, baru itu saja. Karena mereka memang gak mau. Jangankan di dusun, di kota saja begitu. Apalagi dusun, yang masjid cuma buka ketika sholat, bahkan ketika Jumat, berdebu, berpeluh, sejadah gak pernah disentuh. Karena cuma dibuka satu kali seminggu. Ini kan luar biasa ya. Maka, yahfazkan. Dengan kita menjaga saya, Allah mendirikan perintahnya, meninggalkan larangannya. Wahfazillah yahfazuka fi dinika wa